Itu Bang Aan, RCTI. Warung makan tetap buka melayani pembeli, sudah menjadi pemandangan biasa di saat umat muslim menjalankan puasa. Memang tidak semua masyarakat menjalankan ibadah puasa karena perbedaan keyakinan atau karena alasan lain. Bagi warung makan, tetap sah saja membuka usahanya karena harus melayani pembeli. Memberi batas penutup tempat makan bisa menjadi pilihan untuk menghormati warga yang menjalankan puasa. Iya, banyak yang itu sih, yang non-muslim banyak yang minta dimasakin dari kemarin karyawan-karyawan. Oh gitu, tapi rasanya nggak malu mbak, kan ibu puasa. Iya, malu juga sih. Terus omset dari bulan puasa ini biasanya pendapatannya menurun atau meningkat biasanya? Menurun. Ini buka sampai jam berapa mbak? Non-stop, sampai sahur. Ya kita ngikutin atasan saja kan, lagian juga menyediakan untuk orang yang non-muslim gitu. Bulan puasa omset menurun atau gimana? Ya menurun, menurun sih. Kira-kira puasa sampai jam berapa nih? Paling sampai jam 2. Saling menghormati antar pemeluk agama seharusnya tetap dikedepankan sebagai dasar kerukunan masyarakat. Dari Jakarta, Nuke Aswita, Riri Setiawan, MNC Media melaporkan.